Oke, jadi untuk bagian sini kita bisa mengetahui untuk hidden-nya quest dari Deepseed Stronghold yang ke-6 yang bagian kodok ya, kodok. Waduh. Ini ada hidden chest sih, guys. Jadi di bagian versi keduanya kita akan mendapatkan sebuah hidden chest-nya. Kita mencocokkan terlebih dahulu untuk cari. Oke, saat pertama kali kalian masuk terlebih dahulu yang lawanin si Bobot nih, Aidan nih. Tungguin aja kayak guys ya. Oke, pada nungguin nih. Kampret emang gak ada yang mau. Tuh, teman gua yang mau. Cia. Nah, di hidden chest ini kalian tinggal lurus pertama. Lurus aja, lurus ke sini. Terus masuk, sorry. Masuk ke bagian sini dan masuk ke bagian sini. Kita dapat untuk hidden chest-nya. Barulah ngelawan. Wadidaw, Thunderwing is gone. Is gone. Is gone. Nice. Dapat apa ini, guys? Strap. Nah, di bagian bawah. Set. Oke, devour. Nice. Oke. Belum ngeluarin tsunami ya. Padahal yang gue tunggu-tunggu sih sebenarnya tsunami, guys. Jadi bisa menjauhkan keasikannya saat lawan ini. Nah, inilah. Kalau kayak gini, kalian langsung terbang tapi ngarahinnya di atasnya devour aja. Jadi otomatis nih dia bakalan mantul-mantul gitu. Kayak pas kita di atasnya mushroom ya. Tul. Tul. Dan juga jetpacknya kagak habis-habis nih. Malah di atasnya diem mulu juga bisa. Aneh kan? Sampai dia udah lempar terbang. Nice. Oke, darahnya tinggal dua nih. Ini kegendong banget sama si Uriko. Gila, 20 me. Midan level 7 sih. Damage-ku juga nggak ada apa-apanya, soalnya full frost dong. Coba ya, langsung diem ya. Nggak bisa. Ya abis. Kita ambil. Oh my god, cuma dapat epic-epic doang. Kambing. Oke. Yes, mungkin segitu aja untuk informasi tentang hidden chest-nya. See you next time. Bye bye.